terus kabur. Itu kayak hey, apa yang kau lakukan? Ini kau sedang nonton apa? Itu foto panas aja GameSpot. Halo teman-teman, welcome to GameSpot, game channel ultra wide di Games Landrina The School. kembali lagi kita bermain game. Holol. Di episode sebelumnya kita bermain bersama Miao Au. Dan kali ini kita akan kembali bermain game horror. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya Slenderina The School. Developer, oke. Kita mulai, kita klik help dulu teman-teman ya, biar kita tahu cara mainnya ya, karena kalau enggak kita nanti kalah terus teman-teman ya. Pro gamers harus lebih teliti. Watch out of Slenderina. Oke, hanya itu. Langsung saja kita mainkan game Slenderin. Oh, difficulty-nya teman-teman. Kita pilih biasa ya teman-teman. Kalau kayak gini mah ekstrim ya. Oke, kita setting dulu teman-teman. Wait, tunggu ya Slenderina. Tunggu please. Suaranya nggak enak banget, sumpah. Ini sekolahan ya? Oh, kayaknya iya teman-teman. Ini pintu tengah dari sekolahnya si Slenderina kayaknya ya. Hello, Slenderina. Ini kelas berapa ini ya? Kelas 1 SD. Wah, 1 SD. Waduh. Langsung sekarat kita teman-teman. Ekstrim ya soalnya ya. Sombong dulu ya. Ekstrim. Teman-teman emang kayak gini teman-teman. No problem. Kayaknya kita disuruh cari kunci juga nih teman-teman ya. Mirip seperti game Slenderina yang lainnya. Dan kayaknya bakal mainin game Slenderina yang lainnya. Karena kalau lihat view-nya lumayan bagus ya untuk game Slenderina ya. Iya, oke, nggak ada apa-apa di sini. Kita keluar aja. Halo. Oh. Oke, dapat, nice. Sedap. Permisi. Oh, roboh teman-teman. Papan tulisnya. Oke, kita perbaiki dulu karena kita anak yang baik. Nggak bisa. Itu apa itu? Bisa diambil? Oh, 1/8. Kita harus cari 8, teman-teman. Kita oh 1K, aduh 1K is used teman-teman, ternyata memakai kunci. Oke, berarti jangan ah, 11 itu ada juga. Orang asem. Oh, oke, berarti misi kita mencari kayaknya fuse itu ya. Screen ya. Oke, kita dapat satu kunci, berarti benar kita harus masuk ke ruangan ini. Oh, tuh, ada apa nih? Oh! Oh. Langsung aja kita keluar. Udah nggak ada lagi yang bisa diambil. Hello? Up! Lagunya, teman-teman. Teng-teng. Kayak pas lagi uji nyali ya. Lanjut aja. Iya, oh terbuka. Wah, mati. Kurang asem. Kembali, kita memasuki ruang kelas yang cukup panjang. Oh, nice. Oke, ini ruangan yang tadi bukannya? Kayaknya bukan deh. Oh nice, dapat kunci teman-teman. Oh, langsung sekarat loh. Langsung mau tewas. Terlalu susah nih. Enggak. No.
terlalu mudah teman-teman ya. Halo? Ada healing item. Nice. Nice. Ada. Aha. 2/8. Oke sekali. Mantap. Nice. Oh my god. Penampakan teman-teman. Oh, jangan nutup dong. Sekarang kita ke atas ya. Ke bawah dulu aja, ke bawah. Halo. Apakah semua sekolah ada basement? I don't know. Oh, terkunci, nggak bisa. Berarti kita harus ke atas, teman-teman. Halo? Oh, ada tangga ke atas lagi. Aduh, banyak banget dah ruangannya. Oh, WC, teman-teman. WC cewek atau cowok ini? Wah, nggak ada keterangannya ini. Oh, lihat. Aduh. Kalau kayak gini, teman-teman ya. Mau BL tuh agak setengah... apa? Setengah apa nginjit ya. Nggak mau kena. Karena kalau kena itu bakal tetanus ini, karat semua. Parah, sumpah. Kotor banget dah. Ini wow. Ini enggak standar banget ini sekolah kayak gini. Pantas aja ini lulusannya setan semua. Oke, kita sudah dapat 3 dan mudah-mudahan kita dapat tewas teman-teman. Oh, dapur teman-teman, dapur. Oke, ini berarti sekolahnya mirip kayak pesantren ya. Ada tempat masaknya ya, ada oh. Oke, okay, guys, dapat kunci. Good job. Oke, okay, ada darah di sebelah sana. Oh, ini. Oh, sembunyi dia ya. Ya, kali ini aku bermain di mode normal. Whoosh! Wuh, suara apa tuh? Besar banget. Whoosh! Ini tempat makan pastinya. Oke. Okay. Lumayan keren tempatnya. Aha. My god. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita keluar. Aduh. Slendrina, Slendrina. Kenapa dirimu begitu cantik? Oh, yeah. Nice, dapat kunci, dapat screen, ada lemari kayaknya. Lemari. Oke, meja. My god. Sumpah. Gak enak banget nih munculnya depan kayak gitu. Aku cerita sedikit ya teman-teman. Dulu kalau pas pulang sekolah itu biasanya aku ke kelas-kelas ya ngecek-ngecek kayak gini ya. Ya sama seperti yang dilakukan nih orang ya. Jadi biasanya ada pena ya atau buku ketinggalan ya. Nah, itu lumayan loh teman-teman. Jadi nggak perlu beli lagi di sekolah ya. Nggak ada lagi. Kosong. Oh, nice. Ada kunci. Oke, okay. Nggak ada lagi. Ya, itu tapi zaman-zaman aku masih nakal, teman-teman. Aduh, kaget aku. Kalau sekarang mah nggak lagi ya. Udah taubat. Ya, karena orang ketinggalan itu pasti ya masih milik orang itu ya. Nanti dia pasti nyari nanti. Suara apa ya? Oke, okay. Ini yang ke-8, nice. Oke, okay, that's all. I need to place them somewhere. Mungkin di sini. The door is locked. Mungkin ke basement, teman-teman. Oke, okay, kita ke bawah. Kita ke bawah. Hello, Sandrina, come on. Kalau kamu mau keluar, keluar ya.
abang gak takut. Hah? Sudah abang bilang, abang udah move on. Kayak bayang-bayangan mantan ya. Mantan copet. Oke, okay, 1K use. Oh, genset kah? Eh, bukan genset ya. Ini kayak mesin pembakaran gitu tuh, teman. Aduh kaget aku. Oh, dapat boneka kita. Oke. Okay. Ini it sound like the dumb... Oh. Sepertinya ada oh! Ampun saya. Oke, okay. Kayaknya kita harus ke atas lagi deh. Kayaknya pintu sebelah atas yang kebuka ya. Oh, nice beneran teman. Udah hijau. Dan ini ruangan apa ini? Ini ada lukisan. Oh. Gambaran anak TK nih kayaknya ya. Jadi gambarannya serem banget loh. Ah. Kalau ada anak kecil yang ngegambar yang kayak gini, teman-teman ya, langsung ambil sobek-sobekin ya. Eh, lu gambar apa? Ntar dia nanti besar jadi YouTuber game horror juga kayak aku. Oke. Okay. Oh, lihat. Ada sapu terbang, teman-teman. Iya ya, sapu terbang ya. Wow! Oh my god, oh my god, oh my god. Habis darah kita. Bentar dulu. Sabar, Neng Slendrina. Abang mau ngecek-ngecek dulu ini kenapa ada cuma satu nih. Oh, Slendrina. Oh. Oh, ini mungkin. Oh, apa ini? Oke, okay, time to leave this place. Oke. Okay. Kayaknya itu mejanya Slendrina, teman-teman. Oke, langsung kita pergi dari sini. Berarti ke lantai 1 terus kabur. Itu kayak mati, aduh, dodol banget. Pulang dari awal. Aduh. Sumpah, nyesek banget dah. Iklan lagi. Kesel aku. Wah, lucu juga sih jerapahnya. 20 minutes later. Let's go. Langsung kabur. Langsung. Wow, lu benci banget dah, sumpah. Wow, aku gak mau mati. Sumpah, aku gak mau mati. Gak mau mati. No, tipis banget darahku. Aduh, gimana ini? Mati kita. Oke, mundur. Hati-hati. Aku gak mau ngulang lagi, sumpah. Nah, sumpah. Ya. Oh, bukan. Oke. Okay. Please. Oh, boneka yang tadi, teman-teman. Itu fotonya. Ya. Gila. Good job. It seems that Selena spared your life. Oh my god. Dikit banget. Beli semua di Shopee. Seperti itu, teman-teman, lihat tadi darahnya tipis banget ya, hampir banget aku kalah. Aduh, ternyata memang di tangga yang pada saat kita mau turun itu, teman-teman, dia selalu muncul di situ ya, dan kayaknya nggak bisa dilewati langsung. Kayaknya kita harus muter dulu ya, baru bisa kita keluar.
Dan akhirnya kita berhasil, walaupun ya modenya medium ya. Dan kalau aku baca-baca teman-teman ya tentang story dari Slenderina, dari foto yang kita dapatkan tadi, perempuan yang tak dicoret itu adalah wajah asli dari Slenderina teman-teman. Nah, si Slenderina ini di sekolahnya itu sering membuat keributan teman-teman ya. Kayaknya dia tuh agak-agak stres, agak-agak gila gitu. Dan akhirnya si Slenderina diasingkan ke rumah sakit khusus orang gila. Dan itulah kenapa ada seri Slenderina The Asylum ya, kalau nggak salah ya. Dan itu salah satu seri Slenderina yang banyak banget teman-teman request. Apakah teman-teman mau kita melanjutkan game Slenderina The Asylum? Tulis di kolom komentar dan klik like-nya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya. Walaupun nggak main bareng Nia O, tapi Aci seorang diri pun harusnya sudah bisa menghibur teman-teman ya. Dan sampai jumpa di game horor berikutnya. Bye-bye. Dadah.